Space. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, udah lama banget saya enggak upload YouTube. Sekarang saya mau upload. Sengaja memang kemarin saya enggak upload karena saya lagi renovasi apa nih? Tuh, coba lihat sekeliling ya, puterin. Nah. Terus, sini nih. Nah, udah, cukup. Nah, saya lagi renovasi gerai Golok The Sultan. Dan bagi teman-teman yang kepengen langsung datang ke galeri kita, ke gerai kita, langsung aja datang ke Pedurenan Masjid Kuningan, Jakarta Selatan, Setiabudi. Tepatnya di belakang Mall Kuningan City, persis dekat Masjid Jami' Raudhatul Falah. Nah, teman-teman, jadi sekarang ini ada yang baru di Golok The Sultan. Jadi, Golok The Sultan itu sekarang itu untuk kalangan bawah, menengah, ke atas. Nah, jadi semuanya ada. Kalau dulu kan cuma menengah ke atas aja tuh harga-harganya. Nah, sekarang kita dari yang bawah, menengah, ke atas. Jadi, sekarang di Golok The Sultan itu ada klasifikasinya. Yang pertama itu ada platinum. Wah, kalau platinum itu sudah yang istilahnya di atas 2 jutaan itu namanya platinum. Nah, kalau yang ada di atas 3 jutaan itu namanya signature. Nah, kalau signature itu lebih top lagi dah, udah pokoknya dah. Jadi ada signature, platinum, ada gold, terus ada silver, ada classic. Nah, ya yang classic ini yang buat teman-teman yang kepengen cari yang murah-murah, yang 300, 500, nah itu masuk ke kategori golongan klasik. Nah, jadi pada kesempatan ini saya cuma mau ngasih lihat aja, belum untuk mereview satu-satu. Insya Allah di video berikutnya saya akan mereview satu-satu, tapi kesempatan kali ini saya mau kasih lihat kisi-kisinya, biar teman-teman tuh semangat nontonnya, kira-kira ada nggak nih yang bakal dilirik oleh teman-teman. Nah, oke, langsung aja. Pertama, nah ini kita ada di kelas platinum. Nah, tuh lihat ya, ini kelas-kelas platinum, ini semuanya ini platinum. Kalau untuk signaturnya lagi proses bikin, setelah dikit lagi selesai proses asa baru bisa post. Ini kelas-kelas platinum. Tuh, lihat ya. Ini kelas-kelas platinum, harganya di atas 2 jutaan. Bahannya udah otomatis oke. Ketajamannya juga nggak usah ditanya dah kalau ketajamannya. Nah, terus ini kita ada lagi di bawahnya ini. Kategori gold ya, kategori gold. Gold itu harganya 2 juta ke bawah. Nah, ini kategori gold itu 2 jutaan ke bawah. Nah, terus kita juga ada nih. Nah, ini untuk kategori silver. Nah, ini kategori silver ini yang harganya dari 1 juta sampai 1 juta setengahan. Tuh, ya. Lihat, tuh di atas ada apa itu? Ada mandau Kalimantan. Ini langsung dari Kalimantan. Ini mandau. Dalamnya gimana dalamnya? Wah, nanti kita review di video sebelumnya. Tuh, lihat. Ya, ini yang kategori silver. Nah, ini di kita juga sini. Nah, terus untuk ada kita juga ada kategori klasik. Nah, ini banyak nih yang klasik-klasik ini nih. Tuh, ya. Nah, ini yang klasik-klasik ini yang di bawah 1 jutaan, yang 500-an segala macam. Nah, ini. Ya. Ada kita juga yang di bawah 1 jutaan. Nah, ini yang klasik-klasik nih. Jadi nanti teman-teman juga bisa, jadi ada kategori-kategorinya. Nah, selain itu kita juga jual ini nih. Nah, ini saya ada kampak nih. Ini ada kampak, kapaknya juga kelasnya juga kelas-kelas klasik. Harganya juga ya, gopek nggak nyampe. Nah, sekarang kita juga jual nih, strop. Kita ada strop yang gagang, dua sisi ya. Gagang dua sisi kita udah ada, dan sekarang kita semuanya serba bikin sendiri. Kita alhamdulillah kita bikin sendiri. Nah, ini yang teman-teman yang kemarin nyari wax. Nah, nih wax nih, sama tuh kita juga bikin wax.
Oke. Tuh, wax kita ada buat anti karatnya. Nah, teman-teman yang suka survival, yang suka bepergian, ini kita juga di sini juga ada nih tuh. Lihat. Dalamnya gimana nanti? Ini saya langsung impor dari Saudi Arabia. Ini apa namanya? Pisau militer Saudi Arabia. Al-Jaishul Arabiyyu. Oh. Jaishun, tentara apa namanya? Arab. Nah, kita nih di sini juga nih ada pisau-pisau ajib nih. Tuh lihat tuh ya. Model-model keren. Ini buat Caca. Ini buat Caca, keren. Nah, ini kita juga ada nih. Mau jual satu set juga oke, mau jual satuan juga oke. Dalamnya gimana? Nanti. Ini pokoknya kalau udah ada asahan di sini sudah masuk ke asahan spek sembelih. Jadi sudah kita asah ulang udah oke banget. Nah, buat strop yang enggak ada gagangnya juga kita ada. Tuh, apalagi ya? Nah, nih, tuh. Kipas angin. Enggak dijual buat ngadem saya. Nah, iya. Yeah. Terus saya juga bikin ini ya nih. Saya bikin Golok the Sultan nih. Nih, ini sarung tangan anti apa namanya nih? Anti bacok. Jadi kalau ini ini enggak bakal sobek, keseset. Dan enaknya kalau biasanya kan teman-teman punya tebel tuh ya, karena enggak nyaman. Ini tipis banget tapi enggak baret, asli. Keren banget. Ini saya jual murah meriah aja. Hanya 35.000. Murah banget ya. Hanya 35.000, asli murah banget. Nah, terus di Golok the Sultan di kita juga sekarang menjual apa namanya? Pisau-pisau pabrikan ya. Kayak nih, contohnya nih Tramontina. Tuh Tramontina tuh. Lihat tuh, ini yang 6 in, ini yang 7 in, ini ada yang 6, 7 in, ada yang pisau piring nih ya. Pisau piring tuh buat pisau kupas. Ini juga ada lagi nih yang harganya murah-murah nih. Tuh lihat. Gunting juga ada sekarang tuh, gunting tuh. Pokoknya The Sultan itu alat potong. Gunting kan pemotong kertas. Jadi ada semua. Cutter juga ada. Ini kita juga nyediain FDIC nih. FDIC. Servening. Oh, FDIC tuh. Lihat, made in Jerman. Nah, ini kita juga ada nih buat teman-teman yang punya pisau-pisau dapur nih yang mau diasah nih, murah meriah ajaan nih. Nih, servening murah meriah. Nah, ini kelebihannya untuk apa namanya pisau-pisau pabrikannya. Ini asahannya bukan asahan pabrikan. Ini asahannya udah asahan Golok the Sultan. Dan insya Allah udah bisa buat spek sembelih sapi-sapi yang mau pakai 7 inan atau apalagi kambing. Insya Allah dah. Insya Allah. Sama yang ini juga nih buat sembelih-sembelih kambing. Padahal ini buat seset atau buat di dapur. Tapi udah kita asah speknya, spek sembelih. Insya Allah bisa enak banget buat motong kambing. Gitu aja. Ada ininya sebenarnya nih, bajunya ini kita lupa bawa ya, karena iniannya belum jadi, ini plastiknya. Baju Golok the Sultan juga ada yang ready buat teman-teman. Nah, terus kita juga jual ini nih. Nih, stand golok. Kita jual stand golok, kita sekarang bikin sendiri. Kita bikin sendiri, bikinnya di Kuningan juga, di sini nih, di Pedurenan, di gerai kita. Jadi di sampingnya kita ada workshop juga. Jadi ini kita sekarang bikin sendiri, terus stropnya kita juga bikin sendiri. Tuh lihat tuh bahan-bahannya tuh. Tuh lihat. Tuh kulitnya, sponsnya. Jadi kita bikin sendiri. Nih lihat nih sini nih. Tuh. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh tuh. Ini kulit sapi nih. Ini kulit sapi. Contoh lagi. Atau bosku. Bentar ya. Nah, tuh lihat. Ini proses kita, ini belum kita taruhin kulit karena memang tadi waktunya nggak cukup. Jadi besok dilanjutin lagi. Artinya ini kita sekarang bikin sendiri, Bos. Jadi kualitas kulitnya saya tahu betul mana kulit yang asli, mana sintetis gitu. Jadi kalau teman-teman beli strop di kita, itu kulitnya udah kulit asli, bukan leather, bukan leather-leather. Tahu kan leather yang kulit campur kayak apa tuh namanya? Sintetis. Nah, bukan kayak begitu ya. Nah ini barang yang mau kita kirim nih. Tuh. Alhamdulillah nih tuh. Ini kita mau kirim ini golok yang platinum dan golok yang silver.
Ini yang silver kita kirim ke Cilacap. Tuh. Dan ini yang golok platinum kita kirim ke daerah Majalengka, Vanadis 8. Oke, buat teman-teman yang mau order silakan, jangan pakai malu-malu. Langsung aja order WhatsApp di 0838-946-4693. Yang belum follow Instagram kita, yuk follow Instagram kita di nih di sini nih. At Golok The Sultan. Nah, buat teman-teman yang kepengen langsung datang ke gerai kita, langsung aja datang ke alamat mana nih? Di sini apa di sini? Di bawah ya, panjang. Nih, alamatnya di sini. Jalan Pedurenan Masjid 1 RT 15 RW 04 nomor 16. Atau langsung aja cari di Google, di map Golok The Sultan. Nah, udah ada tuh, insya Allah. Oke, jadi teman-teman langsung aja di sini silakan, yang kita tunggu buat ngopi-ngopi nih. Luas juga, lumayan dah, lumayan. Bisa ngopi-ngopi, bisa kita ntar yang mau mesen Indomie, boleh. Ayo sini datang, ntar kita makan Indomie. Tapi bayar sendiri. Enggak, insya Allah. Ntar kita datang aja, kita makan, kita ngopi. Kita ngobrol-ngobrol aja lah seputaran Golok, oke? Cukup sekian, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.